Atlet lompat tinggi negara Nauraj Singh Randhawa memecah rekod kebangsaannya sendiri bagi acara dalam Dewan di Kejohanan Indoor Track and Field Vienna 2021. Olahragawan kelahiran Johor itu merekodkan lompatan setinggi 2.20 meter lebih 0.01 meter untuk mencipta rekod baharu di Austria. Pencapaian terdahulu dicatat ketika Kejohanan Olahraga dalam Dewan Ergas ke-21 di Chemnitz, Jerman pada 2019 dengan catatan 2.19 meter. Rekod berkenaan juga membantu juara sukan C tiga kali itu untuk menduduki tempat kedua di belakang pemenang pingat gangsa Piala Dunia 2018 Tobias Poirier dari Jerman yang membuat lompatan setinggi 2.26 meter. Manakala atlet tuan rumah Lionel Afan Strasser menduduki tempat ketiga dengan catatan 2.11 meter. Kali terakhir dia bertanding acara luar dewan di Sydney Track Classic pada 22 Februari tahun lepas sebelum kalender sukan antarabangsa terhenti.